Sahabat Bok Singgah, saya kembali mengudara. Di akhir pekan ini saya akan mengikuti proses panen ikan koi dari petani di Blitar Jawa Timur. Dan ini harganya langsung dari petani karena ikannya dipanen sendiri dan dijual kepada Anda semuanya. Pastinya ini dalam tanda kutip harganya lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Jadi nanti silahkan segera hubungi petani langsung, Anda nego dan lain sebagainya, barang akan dikirim tapi harus melalui proses karantina terlebih dahulu ya. Nah, seperti apa perjalanan kita hari ini? Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, ditekan tombol lonceng, di share kepada yang lain biar informasi ini lebih bermanfaat bagi semuanya. Baik sahabat Bok Singgah, ini terlihat jelas sekali ya, saya berada di tengah kolam sawah. Itu nanti kita akan mengikuti proses panen ikan yang langsung dari petani ikan koi. Jadi harganya nanti sangat murah. Oke, ini kita akan datang ke sini, nanti kita tanya dulu, ini panen hari ini ikannya jenis apa, ukuran berapa, dan masuk grade apa. Nanti kita tanya langsung bersama Mas Sigit, ini sebagai peternak koi yang ada di Blitar, Jawa Timur. Oke, nah ini, halo Mas Sigit. Ya, ngobrol. Oke, ini jumpa dengan Bok Singgah ya Mas. Ya. Hari ini panen ikan jenis apa sih Mas? Kohaku Sanke Mas. Kohaku Sanke. Doitsu. Kohaku Sanke Doitsu ya. Mas, ini kita panennya itu jumlahnya berapa ratus ekor sih Mas? 220 ekor. Untuk ukurannya berapa sih Mas? Bisa dijelaskan? 20-25 ya. Kalau untuk grade-nya nanti masuk kategori apa sih Mas? Ini A. Oh, yang ini A. Oke. Oke, sahabat Bok Singgah, kita langsung aja melihat secara langsung ini ikan yang hari ini kita panen. Ini penampakannya seperti ini. Warnanya luar biasa, kombinasi warnanya sudah mulai keluar. Dan jenis kohaku ini Mas ya? Ini Sanke. Ini Sanke ya, warnanya tidak pudar bro. Sangat bagus sekali, ikannya gendut, seksi, cantik dan lain sebagainya. Mas, ini kalau, ini masuk di grade A ya tadi ya, dia bilang. Ini nanti harganya berkisaran berapa sih Mas? Ini kalau borongan 60. Borongan 60.000, ikannya ada berapa di grade A? Ini 110-an. 110 ekor, ya. Oke. Ya, sahabat Bok Singgah, ini ikannya langsung dari petani. Grade A-nya ada 120 ekor. Kalau diborong, semuanya per ekornya ketemunya harganya 60.000 ya. Ya, betul. Tapi kalau belinya sekitar 50 ekor, ketemunya harganya berapa sih, Mas? Ya, agak naik ya. Agak naik ya. Ini minimal beli di sini berapa ekor sih Mas? 50 ekor. Oke ya sahabat Bok Singgah. Mas, itu yang ikan agak kuning itu apa namanya? Ini cagoi polosan. Wah, ini cagoi, bisa ditunjukkan Mas? Untuk penjinak kolam filter. Untuk penjinak kolam filter cagoi itu ukurannya besar ya Mas? Ya. Lebih dari 25 itu? Ini 40-an. Oh, 40 cm. Kalau yang itu berapa Mas? Ini sekitar 500. Itu 500.000 sahabat Bok Singgah ya. Oke, ini bisa dilihat kualitasnya. Perjalanan hari ini kita panen ikan yang sangat cantik, sangat bagus sahabat Bok Singgah. Ini bisa dilihat langsung ya, warnanya tidak pudar, jreng, jos, ini pokoknya mantul. Jadi buruan aja disikat, buruan diborong, buruan dikip. Nah, ini F1 ya. Badannya itu gemuk semua. Oke Mas, kita agak lihat yang sini. Ini kualitas yang grade A tadi ya. Iya. Oke. Ini perburuan kita hari ini ya sahabat Bok Singgah. Wow, mantul. Ini luar biasa ini Mas Bro. Ini apa ini sih Mas? Tanco. Ini tanco. Tanco kohaku ya. Wow, istimewa ini Bro. Ayo silahkan dibeli ya. Ini harganya 60.000 kalau Anda belinya 120 ekor grade A. Oke, bisa dilihat, saya dekatkan ini kameranya biar Anda semuanya tahu yang ada di rumah. Ini ikannya sangat bagus sekali. Jadi kalau bisa segera pesan hari ini, jangan sampai besok, karena biasanya itu sudah habis diborong oleh pembeli. Oke, ini yang di grade A ya, bisa dilihat lebih dekat lagi. Oke, ini ya kualitasnya.
Itu 20-25 ya, Mas? Iya. 20-25. Oke, ini kalau dari nampak dari atas ya, kita perjelas biar Anda semuanya tahu. Nah, bagus sekali kan? Oke, ini yang grade A sudah ya. Nanti kita lanjutkan dulu ke grade B. Oke, ini grade A-nya bagus. Pastinya yang grade B tidak terlalu jauh bagusnya. Oke, kita lihat aja langsung yuk. Ini yang grade B. Wow, wow, wow. Istimewa ini, Bro. Mantap perburuan kita hari ini. Wow. Ini loh, ini baru namanya ikan koi dari Blitar, Jawa Timur. Nah, ini yang grade B ya, Mas. Ya. Ukurannya juga sama, Mas. Sama. Sama. Berarti ini satu indukan ya, Mas. Ya. Dulu indukannya apa jenisnya? Kohaku Sanke. Ya. Kalau yang kuning tadi? Cagoi. Cagoi ini? Ini sendiri indukannya atau gimana sih, Mas? Sendiri, Mas. Cagoi, itu sendiri cagoi, ya? Ya. Itu harganya berapa ukurannya? Ini sekitar 35-an. 35 cm. Ya. Itu harganya berapa sih, Mas? 300 aja. 300.000. Wow, ini murah sekali karena kita langsung dari petaninya. Petani langsung loh ya, ini bukan pedagang. Oke, Mas Sigit, ya. Kalau yang grade B ini nantinya sistem penjualannya bagaimana, bisa dijelaskan kepada sahabat Bos Singgah yang ada di rumah? Ya, kalau kita diborong semua. Ini diborong jumlahnya berapa, Mas? Sama. Sama 120 ekor. Ya. Tapi harganya kalau grade A-nya tadi kan ketemu 60.000. Ya. Kalau yang grade B berapa ini? 50 aja. Wow, mantul. 50.000 per ekor diborong semua ya, 120 ekor. Nanti ada bonusnya. Oh, ini dia. Ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi beli ke petani koi Blitar atas nama Mas Sigit, nanti Anda setelah membeli paket 120 ekor masih dikasih bonus ikan. Kurang lebih berapa sih, Mas? Ya, kita 10-an lah. Oh, dengan ukuran yang sama? Ya. Oke, mantap ini. Bergaransi. Ya, ini bergaransi, artinya sesudah beli di sini jika ada ikan yang trouble, ada masalah dan lain sebagainya, ini sama Mas Sigit masih diberikan garansi. Yang penting ini ikannya memang benar-benar trouble atau masalah ya, Mas ya. Ya. Oke. Mas, ini kan kita baru panen di sawah. Ya. Itu biasanya proses karantinanya berapa hari, Mas, agar bisa diantar ke tempat tujuan? Kalau saya 6 hari. 6 hari. Ya, biar steril semua. 6 hari dimulai hari Minggu ini. Ya. Oke, berarti kurang lebih hari Jumat Sabtu itu sudah siap kirim ya. Nah, ini ya sahabat Mbok Singgah, bisa saya dekatkan. Ini warnanya bagus sekali, tidak pudar. Ini 120 itu semua ya, Mas, tanpa ada dipilih-pilih ya? Nggak ada. Nggak ada. Atau kalau beli 50 ekor nanti gimana, Mas, itu? Ya, harga beda lah. Harga beda, tapi kalau pilihannya nanti... Campur. Campur. Ya. Nggak boleh pilih yang warnanya lebih terang-terang ya? Ya. Oke, seperti itu ya sahabat Mbok Singgah, aturan mainnya. Beli minimal 50 ekor, untuk harganya pasti nanti di atas 50.000 ataupun 60.000 yang masuk di kategori grade A. Oke, ini Kohaku Sanke Doitsu. Ya. Semua sama ya, Mas? Ya, bagian ada sisik sedikit. Ada sisik sedikit. Bisa ditunjukkan, Mas, yang ada sisiknya itu? Yang Kohakunya, Mas? Bisa sahabat Mbok Singgah ini yang ada di rumah tahu. Oke, ini sedang dicari sama Mas Sigit ya. Ini yang ikan kohaku yang ada sisiknya. Ini harganya juga sama loh. Yang grade B itu sekitar 50.000, tapi kalau bisa itu dibeli 120 ekor. Tapi kalau yang grade A itu harganya 60.000, juga harus diborong 120 ekor. Tapi kalau Anda hanya berminat 50 ekor, ini nanti harganya beda. Jadi saran saya lebih baik diborong semuanya 120 ekor. Nanti Anda juga akan mendapatkan bonus spesial, yaitu ikan cantik Kohaku Sanke Doitsu. Oke. Nah, nanti kita akan melihat lagi yang Kohaku bersisik ya. Kita biar lebih jelas. Ini bisa dilihat kualitasnya. Mantul. Ini mantap ini, Bro. Jadi silahkan ya, kalau bisa jangan lama-lama, karena nanti Anda tidak kebagian. Karena biasanya setelah kita review keesokan harinya itu ikannya sudah habis diborong oleh pembeli. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke, ya.
untuk karantinanya tadi sudah disebutkan, nanti 6 hari. Jadi hari ini mulai dikip, nanti hari Jumat ataupun Sabtu itu sudah kirim ke tempat tujuan atau pembeli. Mas, itu biasanya kalau ongkir di Jawa Timur sekitar berapa sih, Mas? Kalau Jawa Bali 100 sampai 150. 100 sampai 150.000. Ya. Kalau di luar Jawa Bali berapa, Mas? Tergantung. Kalau Samarinda 930. Samarinda 930. Kalau Papua berapa, Mas? Papua itu hampir 2 juta. Hampir 2 juta, Bro, ya. Per box ya? Ya. Biasanya per box itu kalau ukuran 20-25 ini isi berapa, Mas, muatnya? Isi 35. Isi 35. Ya. Oh, seperti itu ya, sahabat Mbak Singgah, ini bisa dilihat. Wah. Kualitasnya istimewa. Ini kita cari yang bersisik, masih belum ketemu. Tapi enggak apa-apalah. Ini kita lihat kualitas ikannya sangat istimewa. Jadi saya sarankan bagi Anda untuk segera dibeli, karena ini masih langsung dari petani, bukan melewati yang lain. Artinya harganya masih satu pintu. Anda juga bisa menjual kembali, karena ini nanti pasti mendapat keuntungan ya, Mas, ya. Oke, seperti itu ya, sahabat Mbak Singgah. Mungkin kita kembali, Mas, aku lihat lagi yang grade B. Kita angkat jaringnya biar semuanya sekali lagi tahu kualitasnya. Oke, seperti ini, sahabat Mbak Singgah. Ini dia. Oke, ini ya. Istimewa. Ini ikan bagus sekali. Ikannya sangat sehat. Bisa terlihat jelas di sini saat kita angkat jaring. Itu ikannya semuanya ingin lari. Itu menandakan bahwa ikan ini benar-benar sehat. Oke. Cukup ya, sahabat Mbak Singgah, untuk petualangan kita hari ini mereview ikan koi yang panen langsung di sawah dan langsung kita jual. Karena ini langsung dari petani. Oke. Bisa diangkat, Mas, sedikit aja. Nah, ini. Oke. Sekali lagi, seperti ini ikannya. Kualitasnya mantul ya. Jangan lupa nanti untuk pembelian sudah saya sediakan di deskripsi. Kalau untuk COD bisa ya, Mas? Iya, ya. COD itu khusus daerah mana, Mas? Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur sama Jawa Tengah itu ya. Didengarkan sekali lagi, untuk COD bisa Jawa Timur, Jawa Tengah. Oke, Mas Sigit, ya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih sekali sudah Mbok Singgah ini ditemani untuk panen Kohaku Sankei Doitsu. Mas Sigit, mungkin ada akun Facebook juga yang bisa dibilang ke Mbok Singgah biar nanti yang menghubungi ini lebih mudah. Bintang Putra Koi. Bintang Putra Koi. FB dan IG-nya. Oke, Mas Sigit, terima kasih sekali ya. Nanti lain waktu Mbok Singgah kembali diundang untuk mereview ataupun tanya-tanya terkait budidaya ikan koi yang ada di Blitar ya. Oke, sahabat Mbok Singgah, demikian perburuan kita untuk panen ikan koi yang ada di Blitar Jawa Timur. Silahkan yang mau beli, saya sudah sediakan kontak personnya di deskripsi. Silahkan dihubungi langsung. Ini langsung dari petani ya, jadi harganya lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses untuk pecinta koi di Indonesia.